Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers. Di video kali ini aku bakal memainkan sebuah game yang berjudul Sakura School Simulator, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan main game ini. Dan aku bakalan, katanya di game Sakura ini ada sebuah kampung yang bernama Kampung Elf, teman-teman, atau Kampung Peri. Nah, jadi memang bener atau enggak sih cuy, katanya ada sebuah kampung peri di game Sakura School Simulator. Jadi Cupers juga penasaran sih cuy, sebenarnya ada enggak sih ya Kampung Peri di Sakura School Simulator. Langsung aja kita buktikan ya teman-teman, let's go. Tapi sebelum kita membuktikannya, kita ganti kostum dulu ya teman-teman, jadi kostum peri gitu ya teman-teman, atau elf gitu ya. Nah, jadi Cupers sudah ganti jadi kostumnya ini. Kenapa bang Cupers main game perempuan? Nah, jadi di game perempuan ini banyak banget hal-hal menakjubkan teman-teman. Nah, jadi di sini ada salah satu YouTuber yang katanya membuat sebuah kampung peri teman-teman, atau kampung elf gitu. Dan di sini kita harus menggunakan sebuah proofs ID teman-teman. Nah, jadi untuk proofs ID-nya di sini kita langsung aja ya teman-teman. Di sini sebelum kita memainkan atau memberitahukan proofs ID-nya apa, kalian langsung aja search by proof. Nah, ini proofs-nya ya teman-teman dari Ponpone ya teman-teman. Ponpon susah banget bacanya. Nah, jadi kalian download aja teman-teman, dan kita bakalan mencoba melihat gimana sih kampung peri yang ada di game ini teman-teman. Wah, Cupers juga penasaran sih sebenarnya. Nah, oke. Jadi Bang Cupers sudah ada di sini teman-teman, di sebuah kampung yang katanya kampung peri. Oke, jadi di sini kita turun dulu teman-teman. Nah, kampung peri lokasinya di mana ya? Cupers cukup penasaran. Nah, di situ ya, itu jalan masuknya cuy. Nah, ini adalah sebuah jalan masuknya teman-teman. Ini teman-teman kampung peri. Ada bunga-bunga gede juga teman-teman. Ini ada pohon-pohon gede. Kita naik dulu guys. Nah, di sini kita cari tahu guys. Ternyata ada sebuah rumah di sini teman-teman. Apakah ini ada rumah peri teman-teman? Nah, di sini kita kesini dulu. Nah, ini terbuka teman-teman. Jadi dalamnya nggak ada apapun di kampung peri. Ternyata peri atau elf itu nggak punya apapun ya. Oke, jadi kita turun ke bawah dan kita menggunakan jetpack. Tapi jetpacknya nggak ada ya teman-teman kalau versi ini. Wah, ini ada pohon-pohon gitu cuy. Ini ada jamur. Nah, ini ada rumah lagi teman-teman. Kita masuk dulu. Nah, ini rumah siapa ya kira-kira? Nggak ada apapun sama. Jadi ini rumah peri apa dong teman-teman? Ada air terjun teman-teman. Ternyata ada air terjun. Ini ada rumah juga teman-teman, kita masuk dulu. Wah, ternyata rumah-rumahnya kosong cuy. Waduh, ada sebuah jembatan teman-teman, keren banget ini. Wah, kita bisa melihat sebuah air terjun. Wah, itu ada yang nani cuy. Wah, itu ada yang bertani teman-teman. Ternyata di sini dia bertani semacam tomat. Apa ini? Ini tomat kan? Tomat kenapa ada di bawah? Kenapa daunnya di atas, tomatnya di bawah? Mungkin apel yang jatuh. Ada semangka juga teman-teman. Enak banget ini semangka. Di sini bisa dirubuhin ya cuy. Aduh. Kocak gaming. Dirubuhin Bang Cupers. Bang Cupers peri apa ini Bang Cupers? Nah, itu ada rumah lagi cuy. Nah, di sini kita ke rumah ini dulu. Di sini ada sebuah tangga juga, dan di sini Bang Cupers bakalan naik. Ternyata gak bisa naik Bang Cupers coy. Waduh, kocak gaming. Nah, di sini kita kesini dulu teman-teman. Nah, kita masuk dulu. Di sini nggak ada apapun kocak gaming. Mana ya? Oke, di sini banyak banget pohon-pohon keren. Rumahnya ternyata nggak ada apapun ya cuy. Di sini juga kosong. Di sini kita lihat dulu di sini apa kosong. Nah, di sini juga kosong kocak gaming. Nah, apakah di sebelah sini ada? Kita pukul, buka. Oke, nggak ada apapun. Orang-orang di desa peri ini di mana cuy? Kita tungguin dulu. Bang Cupers kacauin banget desa-desa perinya Bang Cupers. Nah, di sini ada guys, aku nggak sengaja menghancurkan sebuah rumah teman-teman. Aku nggak sengaja teman-teman ya. Aku nggak sengaja mendobrak rumah tersebut sampai rubuh. Ini tadi ada rumah yang rubuh teman-teman, nggak tahu rumah peri siapa. Apakah Cupers harus mengganti rumah tersebut teman-teman? Ini rumahnya nih, ini rumahnya cuy. Nah, kosong juga teman-teman, nggak ada apapun. Nah, ini ada sebuah rumahnya lagi cuy. Nah, kita masuk dulu guys. Nah, tapi nggak ada apapun ya teman-teman. Rumah apa jelek banget, nggak ada apapun. Kemana orang-orang di sini ya teman-teman? Oke, kita harus cari tahu teman-teman kemana ya orang-orang di sini. Apakah ada di atas sini teman-teman? Kita lihat dulu, nggak ada. Orang-orang di sini pada kemana? Ada rumah di atas sini cuy. Tapi keren juga ya, kreatif juga ya untuk yang membuat rumah ini teman-teman. Aku baru tahu ya.
Aduh, sayangnya nggak ada furnitur di dalamnya, cuy. Nah, jadi menurut teman-teman ini keren atau enggak, cuy, untuk rumah peri di sini, cuy? Komen yuk di kolom komentar, teman-teman. Wah, ada bunga matahari. Oh, keren banget, teman-teman. Kita coba kesini dulu, cuy. Nah, ini ada sebuah ini restoran. Oh, ini berarti kampung perinya itu hanya segini, cuy. Nah, jadi menurutku ini cukup udah keren ya, teman-teman, kampung peri di game ini. Waduh, ada tempat santai juga di sini, cuy. Kita duduk dulu bisa nggak? Wah, nyantai dulu. Wah, kita sambil menikmati suasana di kampung peri. Wah, ternyata ada rumah, cuy, di atas, cuy. Waduh, aku baru tahu, teman-teman. Nah, di sini kita turun dulu, kita masuk dulu. Wah, ternyata masih enggak ada apapun, Kocak Gaming. Nah, di sana ada apa tuh? Kita ke sana dulu, guys. Wah, jago-jago juga yang nge-build ini, guys. Niat banget loh, cuy. Niat banget loh. Padahal susah loh nge-build di game Sakura ini, teman-teman. Padahal menurut Cupers itu susah banget loh untuk membuild-build apapun yang ada di game ini. Jadi menurut kalian ini adalah sebuah kampung peri yang kayak mana, guys? Coba komen di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, ini adalah lokasi kampung perinya. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu untuk review dari kampung peri di game ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya. Aku Cupers ID, see you next video.